Cara membaca pikiran wanita dari matanya. Seringkali seorang pria terjebak dalam kesulitan ketika mencoba memahami apa yang ada di benak seorang wanita. Namun, ini bukanlah masalah yang tak terpecahkan. Banyak wanita memperlihatkan tanda-tanda yang dapat membantu kita membaca pikiran dan emosinya melalui matanya. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas cara untuk membaca pikiran wanita dari matanya. Yang pertama, perhatikan gerakan matanya. Salah satu cara untuk membaca pikiran wanita adalah dengan memperhatikan gerakan matanya. Jika wanita melebarkan mata, itu bisa menjadi tanda bahwa ia terkejut atau kagum. Namun, jika matanya sering melirik ke kiri dan ke kanan, mungkin saja ia merasa tidak nyaman atau gugup. Selain itu, gerakan mata yang sering menatap ke bawah secara terus-menerus bisa jadi menjadi tanda bahwa wanita tersebut merasa sedih, kecewa, atau hanya ingin melakukan kontemplasi. Kedua, perhatikan ekspresi matanya. Ekspresi pada mata wanita bisa menjadi tanda yang sangat kuat jika sedang merasakan emosi tertentu. Jika dia tertawa dengan volume besar dan terlihat sangat gembira, itu bisa menjadi tanda bahwa dia menyukai atau mendukung situasi saat ini. Namun, jika dia terlihat sedih atau bersedih hati, itu bisa jadi menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Bahkan, jika mata seorang wanita hanya menatap lurus tanpa mengeluarkan ekspresi yang jelas, hal tersebut bisa menunjukkan bahwa ia merasa bosan atau tidak tertarik dalam situasi tersebut. Ketiga, perhatikan pupil matanya. Ukuran pupil seseorang dapat menunjukkan emosi dan perasaan mereka. Jika seorang wanita terlihat sangat terkesan dengan dalamnya obrolanmu dan pupil matanya membesar, itu bisa menjadi tanda bahwa ia tertarik. Namun, jika pupil mereka mengecil, itu mungkin menunjukkan bahwa ia merasa tidak nyaman atau terganggu. Keempat, perhatikan warna matanya. Warna mata seseorang juga dapat menunjukkan sifat dan kepribadian mereka. Kita dapat memperhatikan apa yang menjadi fokus dari pembicaraan. Dan berikut adalah beberapa poin yang mungkin muncul. Wanita dengan mata coklat yang dalam atau kehijauan biasanya disebut sebagai orang yang sangat cerdas, imajinatif, dan penuh ide. Wanita dengan mata biru atau abu-abu ditandai sebagai orang yang sangat emosional dan sensitif. Wanita dengan mata hijau keemasan atau kuning biasanya disebut sebagai orang yang sangat percaya diri dan idealis. Kelima, perhatikan pergerakan alis. Wanita yang mengangkat alis mereka dapat menunjukkan bahwa mereka merasa terkesan atau terhibur. Namun,